Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantaplah. Fashion FK 1000. Dekat sini ratio dia 521. So, reinforcement sharp, durable, lightweight, bare arm. Bla 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 bla. Tak ada lah ni. Tak ada lagi lah one way dia. Aduh, kena game lah boy. Kejap, tengok kat sini. Mudah-mudahan ada. Okay, ini dia reelnya. Wow, lawa handle. Lawa lah handle. Macam Aji King Wahoo. Okay, FK1000 eh. FK1000. Okay, first of all, kita akan kayuh dulu. Okay, lembut. Aku rasa tak ada lagi one way ni. Oh, okay, okay, okay. Ini menarik. Ini ada one way. Lembut. Saiz yang sesuai untuk kita mancing udang sekecil. Lembut. Wow, amazing. Kita timbang dulu Beratnya 216g. Menarik. Okay, handle dia ni plastik. Ni metal. Metal eh. Spool, metal. Wah, ini menarik lah. Menarik. Lembut je. FK1000. So, kita dah timbang. Kita buka tengok. Terus buka, terus buka. Lembut eh. Aku ni kuku ni sakit ni. Berdarah. Cuma saya tak boleh buat laju ni. Sakit. Biasalah. Dah tua-tua ni. Okay. Terbuka terus. Biasa je. Biasa. Dua keping. Oh, tiga keping. Dua keping sahaja. Dia hanya ada dua keping. Dan ketebalannya adalah 5mm. Ya, ketebalan dia adalah 5mm. Ketebalan 5mm. Okeylah, 7 kilo. Tak payahlah 7 kilo. Dapat 3 kilo pun dah cukup mewah dah. Ikan kita sekarang ni banyak. Mana banyak ikan besar? Yang besar tu semua ikan buta je. Aduh. Okay. So handle lah. Kita tengok pada handle. 13.1 bearing. Bohong je. Kita buka handle dulu eh. Okey, ha. Di sini metal. Ini plastik, taklah semua metal lah. Ingatkan plastik tak? Ini metal juga. Keren. Aduh. Dan ni pun metal. Kita tengok pada belam, 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 belam. Payahnya lah. Ya Allah, tak boleh masuk lah dia. Dapat pun. Adakah tidak bearingnya? Tak ada. Ada bearing.
Ada bearing eh? Eh, ada bearing eh? Real bearing eh? Wow. Okay, model ni kita boleh recommend. Bila dah ada bearing, mesti dia gempak ah. Sebab dia dah ada one way clutch. Mana pula skrunya? Tadi beria sangat. Okay. Menarik ni. Messi sedap ni. Tak apa, kita tengok lagi. Tapi itulah dia open bearing kan. Unsealed bearing. Jadi kalau sealed bearing tu nampak lagi protes. Lebih selamat lagi lah. So kita teruskan membuka. Alamak. Skru dia besar lah pula. Selamat. Okay, saiz 12 eh dia punya skru. 12 eh. Mantap ni. Ni mesti mantap ni. Nampak tu. Okay, bawah ni tak ada apa-apa. Body dia pun not bad lah. Tak ada lah power sangat. Kena dengan harganya. Okay, one way clutch ada kat sini. Ni bearing. Ni bearing. Lepas tu bawah dia ada one way clutch. Tu nampak tu besar ni. Yang ni. Nanti ada yang cakap, eh, tunjuklah one way bearing. ni. Sebenarnya tak perlu nak tunjuk. Asalkan kita dah rotate. Rasa je dia lah tu. Jangan risau. Asal lagi satu ni, buktikan dia adalah one way clutch. Kalau yang biasa tu, dia hanya di bawah aje. Macam yang sebelum ni, yang korang tengok di bawah. Cardoman tu. Cardoman KM1000 tu. Dia tak ada rumah macam ni. So, mana yang ni? Mudah-mudahan faham eh. Anda kata ada iklan yang macam ni. Mudah-mudahan kau mau faham. Dia adalah one way clutch. Okay, teruskan membuka. Dan tak goma botol lah jadi macam ni. Eh, dia orang ketat pakai apa skru ni? Mampus muka ah. Yah. Okay, ini design biasa je. Eh, tak ada apa yang lebih. Biasa-biasa saja, boy. Aduh. Dah banyak grease tangan, licin.
Lambat aku nak buat ini je lambat. Aduh mampus koma. Okey, skru semua dah buka, kita tuai kopak jelah. Ha, kan penyudahnya. Okey. Okey, ada bearing. Ada bearing. Menarik, malaslah aku nak ukur bearing. Bosan. Eh, tak berjalan tu bahaya ni. Okey. Dia punya interior dalaman dia sama macam Debo eh. Debo KM bla 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 tu. KM1000 Cardomeno. Okey. Ah, lucky. Okey, boleh buka. Dan kita boleh tengok kadar dia punya pinion kemas, brass pinion dia, dan dia punya shaft 34 sahaja mm, 34 mm, 35 mm, sama juga. Sedang cerita material dalaman sama je macam Cardomen, cuma body dia dah lain dan bearing pun lebih kurang je. Tu je lah kot, dan kelebihan dia hanya ni one way clutch. Okey, aku buat pemasangan semula. Okey, alhamdulillah pemasangan siap. Eh, mantap eh. So ini masih boleh dikategorikan dalam keadaan berbaloi untuk dibeli eh. Masih boleh dikategorikan dalam keadaan tempat yang berbaloi. Dan dia punya clicker spring okey lah, cukup lah, lembut-lembut macam tu. Bell arm ada bearing. Dia ni lebih kurang pada package hampir lengkap lah dia ni. Dan harga dia pun bawah RM40, dalam RM38 kot. Okey. Oh, kaki jap. Kaki dia tak berapa keras, tapi boleh lah kita nak sekadar saiz ini nak main anak-anak ikan kan. Takkan kita nak saiz ini nak cari ikan besar. So fikir balik dengan waras. Okey, cukup saja untuk hari ini punya cerita. Unboxing sudah. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap boy.